saya datang untuk mengatakan bahwa Papua daerah yang hebat, daerah yang luar biasa, tanah air kita ini dikaruniai Tuhan yang luar biasa. Memang satu-satu yang harus dijaga adalah kedamaian. Papua ini memiliki segalanya. Potensi Papua luar biasa. Oleh karena itu pertanian adalah sesuatu yang pasti di Papua. Pertanian kita berharap selain dia bisa jadi memang memenuhi kebutuhan makan yang ada, pertanian adalah lapangan kerja. Pertanian memperkuat ekonomi kita. Dan sekarang ini bahkan kita akan persiapkan Papua akan melakukan ekspor-ekspor dari komoditi tertentu yang ada. Ini semua atas perintah Bapak Presiden agar di Papua itu didorong pertaniannya dengan sumber kekuatan yang ada. Papua tidak boleh terlena hanya dengan tambang yang ada, tetapi potensi yang paling besar sebenarnya di Papua itu adalah pertanian. Bapak dan hadirin sekalian, mari kita sama-sama membuka bimbingan teknis. Kewirausahaan petani milenial untuk pertanian yang ada di Provinsi Papua. Dengan resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ridha Tuhan bersama kita. Melihat luar biasa nih Pak Bupati di sini, dan itulah gunanya saya datang di sini dengan full team. Kita lihat Bill apa yang harus kita lakukan. Semua pikiran kita untuk rakyat, untuk negeri, untuk bangsa. Oleh karena itu di bawah pimpinan Pak Bupati tentu semua harus bergerak nyatu. Kita ke Papua ini, Papua Barat. Atas perintah Presiden, kita harus bisa maksimalkan pertanian yang ada di sini. Dan hamparan lahan yang begitu bagus, ini tentu sesuatu yang sangat berharga. Saya bersama Pak Bupati dan Pak Suleman, Billy, petani milenial kita. Pak Menteri sudah mendukung petani milenial orang asli Papua sejauh ini, Pak. Terima kasih. Kita maju terus. Kita harus buktikan apa yang ada di sini cukup bagus. Dan ini menjadi masa depan Indonesia yang menjanjikan. Sana itu tidak boleh hanya sagu aja. Jadi Pak Melki di situ bukan cuma sagu, di situ di sekitarnya ada ternak. Kemudian tanaman pangan juga ada. Horti ada. Jadi integrated farm dan sedikit modern. Tetapi yang punya rakyat Pak Bupati. Kita semua mengasistensi. Jangan lupa, bertani itu hebat. Menjadi petani itu keren. Indonesia menunggu tangan kita. Pertanian, Merpati tak pernah ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.